bermula dari sebuah pulau di Nusantara sebelum era Sriwijaya. Sebuah pulau dengan timah melimpah melahirkan tambang pribumi pertama di Nusantara, Pulau Bangka. Pulau ini menarik pedagang rempah-rempah dari Belanda. Cornelis de Houtman, pimpinan VOC, membuat perjanjian dagang dengan penguasa Bangka Belitung pada 1668, lalu mengeksplorasi tambang untuk kebutuhan pelayaran dan industri. VOC bangkrut pada tahun 1799, dan kekuasaannya diambil alih pemerintah kolonial Hindia Belanda. Pada 1819, pemerintah mendirikan perusahaan tambang timah di Bangka. Dan pada 1852, memberi izin konsesi pada perusahaan Belanda untuk menambang biji timah di Belitung. Kebijakan ini disertai dengan regulasi yang mengacu pada Main Reglement tahun 1850 hingga penerbitan Undang-Undang Bidang Pertambangan atau Mainwet pada 1899. Maka, dimulailah perebutan tambang-tambang Nusantara oleh pemerintah Hindia Belanda. Nikel, bauksit, granit, hingga mangan menjadi milik Belanda. 437 hak konsesi dan izin eksploitasi pertambangan dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda hingga Perang Dunia Kedua. Namun, Belanda akhirnya harus mengalah kepada Jepang di tahun 1942. Jepang menguasai Nusantara, mengambil alih tambang-tambang Belanda, dan membuka tambang-tambang baru di penjuru Nusantara. Batubara, tembaga, air raksa, nikel dan besi terus dieksplorasi. Hingga akhirnya Jepang kalah dari Sekutu dan harus meninggalkan Nusantara yang telah merdeka menjadi Indonesia pada 17 Agustus 1945. Kemerdekaan Indonesia harus melewati jalan panjang dan berliku untuk mendapat pengakuan Belanda. 1949, Konferensi Meja Bundar mengukuhkan kedaulatan Indonesia dalam bentuk Republik Indonesia Serikat. Tetapi pertambangan Indonesia masih menjadi hak Belanda. Muhammad Natsir, seorang tokoh nasional, kemudian angkat bicara, mengajukan mosi kepada DPR untuk membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mosi ini mendesak pemerintah untuk membentuk panitia negara urusan pertambangan dan menunda pemberian izin konsesi, eksploitasi, serta menolak perpanjangan izin yang sudah kadaluarsa. Upaya nasionalisasi tambang menemui titik cerah pada tahun 1952. Biro Urusan Perusahaan Tambang Negara atau Buptan didirikan di bawah jawatan pertambangan. Undang-undang pertambangan pengganti Mainwet terus diupayakan oleh T. Muhammad Hasan. Dan terbitlah Undang-Undang Nomor 86 tahun 1958 tentang nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda. Dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1959 tentang pembentukan Badan Nasionalisasi Perusahaan Belanda. Tahun 1961 dibentuklah Badan Pimpinan Umum Perusahaan-Perusahaan Tambang Negara atau BPU Pertambun untuk mengelola perusahaan tambang non-migas, batubara, dan timah. Perlahan, seluruh pertambangan diambil alih oleh pemerintah Republik Indonesia. Pertambangan Indonesia pasca kemerdekaan harus berjalan di tempat karena kondisi politik yang belum stabil. Produksi hasil tambang merosot akibat keterbatasan sarana produksi, keterbatasan tenaga ahli, ketertinggalan dalam bidang teknologi, serta terbitnya Undang-Undang Nomor 10 tahun 1959 tentang pembatalan hak-hak pertambangan yang diberikan pemerintah Hindia Belanda, hingga Undang-Undang Pertambangan 1960 yang sangat membatasi peran swasta dan modal asing bagi usaha pertambangan di Indonesia. Pemerintah telah berusaha untuk menarik kredit luar negeri dengan konsep production sharing. Namun, cara ini belum mampu menarik minat swasta. Sementara itu, di berbagai belahan dunia tengah terjadi mineral exploration boom yang menghasilkan temuan cadangan barang tambang dalam jumlah besar.
permintaan barang tambang meningkat. Indonesia masih harus bersabar.